2 PM. Bagaimana caranya kita menciptakan perubahan dan mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita? Ketika seseorang mengambil keputusan, ternyata terjadi 3 proses di 3 bagian otak. Supaya bisa mengambil keputusan, otak reptil itu butuh pembanding. Bagaimana caranya kita mempengaruhi seseorang tanpa mereka sadari? Hasil penelitian dari para neuroscience tentang cara kerja otak.